Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video kali ini kami akan mereview mesin pencacah rumput model terbaru di Karunia Las ya teman-teman. Mesin ini memakai 3 mata pisau ya. Seperti biasa pisaunya memakai merek jenis Kadur ya. Mari kita buka dalamnya ya, kita review dalamnya mesin ini ya. Mesin ini memakai ketebalan plat 4 mili banding 2,5 mili ya teman-teman. Nanti kita lihat bersama-sama dalam mesin ini. Nah, seperti ini ya. Ini ada 3 mata pisau dan 4 mata pisau, yang satunya di sini ya. Ini kami juga memakai pisau ya ini. Ini pisau ini bisa dimaju mundurkan ya teman-teman. Ini kita pakai baut. Ini bisa dimajukan, bisa dimundurkan sesuai keinginan. Ini ketebalan platnya 4 mili ini, teman-teman. Nah, bisa dilihat jelas ya. Sangat tebal ya platnya. Oke, langsung kita coba ya, teman-teman. Ini kita akan mencacah rumput gajah ini sama itu pelepah batang kelor. Ini batang kelor sama rumput gajah ya teman-teman. Oke, kita tunggu perakitannya dulu ya. Oke, monggo dinyalakan Mas. Untuk hasil bisa dilihat ya teman-teman, seperti ini. Lanjut kita coba untuk mencacah batang kelor ya teman-teman.
batang kelornya seperti ini ya. Oke. Untuk harga tanpa penggerak 2.200.000 ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk pemesanan silakan hubungi nomor yang kami cantumkan di video maupun di deskripsi ya. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.